nanti dari galinya nih yang kenapa nih gitu, padahal tidak ada dengan galinya, tapi mungkin ada beda pendapat aja sama ada yang rekan yang lain. Dia ngomong dulu tapi nggak pakai media sih, aku juga kaget kenapa jadi dia yang respon jadi ngomong ngoceh-ngoceh begitu, karena kan kapasitasnya dia sebagai advokat gitu loh. Dan media kan taunya setelah dia megang kasusnya Gali, kenapa harus sampai publis seperti itu. Jadi kan bukannya sebagai teman, bukannya memberikan simpati gitu ya, teman lagi ada musibah kok malah jadi panggung sendiri. Itu saya juga, tadi saya juga telepon Acongnya, saya bilang, Acong jangan seperti itu dong gitu. Tapi Acongnya kan nggak angkat telepon tadi karena lagi ada acara orang lain yang ngangkat. Jadi saya bilang, tolong sampaikan sama Acong nih, media kan jadi bertanya-tanya, ya kan maksudnya. Kalian ada internalnya mungkin dengan saya atau dengan Gali, nggak ada loh, Gali aja sampai nangis loh, dia kok jadi begini gitu. Masalah cuma sepele kok, dan itu cuma internal antara Acong sama ada satu lawyer, ada lawyer yang lain yang beda sedikit.